Siswa SMA di Kota Ambon bernama Rafli Rahmansyah meninggal dunia setelah dipukuli Abi Toy Suta di kawasan Talake, Kota Ambon pada Minggu 30 Juli 2023 malam. Abdi adalah anak Ketua DPRD Kota Ambon, Eli Toy Suta. Pejabat sementara Kasih Humas Polresta Ambon, Ibda Janetelu Hukai, mengatakan polisi sudah mengamankan pelaku di tahanan Polresta Ambon. Korban dipukuli hanya karena tidak menyapa pelaku saat memasuki kompleks itu. Korban kemudian dievakuasi keluarganya ke Rumah Sakit Tentara Dokter Latumeten Ambon. Setibanya korban di rumah sakit, korban langsung mendapat perawatan medis oleh tim medis. Pukul 21.45 waktu Indonesia Timur, korban dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis, kata Ibda Janete. Baca lapor, bodoh. Yang orang pamit, tinggal Abdi. Mbak Abdi nih. Kamu paling jago-jago ya. Baca nangka, aku suka ya abang-abang ya anjing nih. Beta. Mana, aku kenapa ini? Bukan, Beta kenapa? Dia pingsan ini. Untuk berita selengkapnya, dapat membaca berita portal Media Delegasi di website www.mediadelegasi.id.